السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ayyuhal ikhwan tema adab ini adalah adabul intifa' bil Quran. Adab memanfaatkan Quran. Ya, mengambil manfaat dengan Quran. Ini merupakan adab ke-1000. Adab yang terakhir dari buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat awal dan kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah alkitab yang tidak diragukan di dalamnya. hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, Saudara, banyak orang membaca ayat ini tetapi tidak mengaitkan dengan uh, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi memang wa waktu ayat ini turun mungkin wawasan sahabat belum nyampe. Jadi pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa inilah Alkitab. Alkitab itu artinya sesuatu yang tertulis. Ya, ini adalah sesuatu yang tertulis. Jadi secara tidak langsung Allah ingin menyatakan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu dikenal dengan hukum alam. Ya, dan itu artinya. Kauniyah. Kalau ini ayat-ayat Qur'aniyah. Bedanya apa? Bedanya kalau ayat-ayat yang tidak tertulis itu bergerak secara otomatis tanpa melibatkan manusia. Ya, itu bedanya, titik perbedaannya. Yang kedua, ayat-ayat yang tidak tertulis responnya cepat. Ya, sekarang sudah sudah banyak orang tahu di kalangan akademis. Sementara ayat yang tertulis karena harus melibatkan manusia time responnya lambat. Kata orang tuh respon sosialnya lambat. Contohnya begini. Kalau kita memasukkan tangan kita ke air mendidih, itu antara memasukkan dengan rasa panasnya berapa lama? Langsung kan? Sebenarnya rasa panas itu kan e, apa itu meses dari otak kan? ini jadi saraf kita megang panas, dia lari ke otak. Otak memberitahu, cepet tangan, ambil tangan. Jadi refleks, itu perintah dari otak. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang mungkin apa mantan konsumen narkoba, responnya lambat. Jadi gerak ini, ya gerak tangan dengan ke otak nih oper operannya itu lambat. Jadi kalau ditanya mau kemana, lama dia itu. Itu karena aduh lambat itu antara yang dia dengar terus ke mulut. Oh saya lambat. Nah tadi dia makanya time responnya cepat. Tapi kalau menjalankan kitab Ya, itu namanya hukum alam lama seperti Allah menyatakan Innas salata tanha anil fahsyai iwal mungkar solat bisa mencegah pelakunya dari per, perbuatan keji dan mungkar nggak bisa orang jahat solat sekali keluar dari masjid berubah jadi orang baik nggak bisa butuh waktu panjang jadi timer apa respon sosialnya lama Nah Allah katakan itu dalam bentuk faslu, faslu, faslu ini terpisah. Kalau waslu, wasal, langsung, wasal nyambung. Allah kan berfirman dalam salah satu ayat itu surat 42 dua ya. Walaulah kalimatul fasli. Kata-kata fasli banyak dalam. Hada yaumul fasl. Inilah hari yang disebut dengan fasl. Kata-kata dalam Quran fasl itu banyak. Kita bisa bandingkan. Ya. Al fasl. Nah, surat 37 ayat 21. Allah menyatakan Hadza kuntum bihi tukadibu. Ini adalah hari fasal. Jadi ingat dulu ya. Ini karena bahasa Arab faslu fasal itu artinya misah. Waslu wau wow, depannya wau wow, artinya nyambung. Maksudnya pisah dan nyambung gimana? Tadi sudah dijelaskan hukum Allah yang ada di alam terbuka ini responnya cepat tadi saya sampaikan masukkan tangan ke air panas cepat tuh kerasa bener ya, makan sambal kerasa itu kan itu kan hukum Allah yang Allah masukkan ke dalam cabai ya begitu listrik juga begitu langsung kerasa tapi kenapa hukum Allah juga yang mengenai syariat ini lambat? Enggak spontan itu. Fawail wailul lil musallin contohnya. Ada lagi wa lahum murkaun la yarkaw. Jika mereka disuruh ruku, mereka tidak mau artinya enggak salat. Kenapa orang enggak salat kok bebas-bebas aja? Nah, ini respon sosialnya lambat butuh waktu ketika ada ayat qad ujibat da'watukum kan ada nih ayat dalam Quran yang ketika Allah sampaikan e, doamu dikabul ini kepada Nabi Musa qad ya. ujibat ujibat da'watukum surat 10 ayat 89 kot uji kuma doamu dikabul. Nah ini menurut sejarah 50 tahun setelah Allah menurunkan ayat itu, karena Nabi Musa berdoa ya Allah jangan kau biarkan Fir'aun ini semena-mena tumbangkanlah kerajaannya. Kot uji badak kuma sungguh sudah dikabulkan permintaanmu. permintaan apa nih? Sih? Kita pengen tahu tafsirnya, baik kita nggak keliru. Kalau Allah ujibat ya Musa wa Harun sungguh sudah dikabulkan doa kalian berdua. Siapa berdua ini? Yaitu Musa dan Harun. Ala Fir'aun wa yaitu musibah yang akan dijatuhkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Fasbuta Fa asbita ala dinikuma Maka tegulah kamu memegang agamamu walatan tanharifa Jangan sampai melenceng Ya singkatnya Sejak ayat ini turun jadi ada jawaban dari Allah, permintaanmu dikabulkan. Itu eksekusinya 50 tahun. Jadi bisa saudara bayangkan, kalau kita berdoa, ya Allah, sejahterakanlah saya, tenangkanlah hati saya, teguhkanlah agama saya. Mungkin saudara berdoa di masa muda, dikabulnya sekarang. Jadi memang begitu kemauan Allah. Jadi nggak bisa begitu kita berdoa langsung sim begitulah. gitulah. Nah karena ini kitab dalikal kitab, jadi hukum tertulis. Itu titik perbedaannya. Titik persamanya apa? Ada tiga. Persama, pertama, pasti. Hukum Allah itu pasti. Ini dalam Quran ada kodar, mana kodar. Banyak sih ayatnya. Hak kod al-mutakina, mana ini? Layak tirun, Wa kan ah, Waduh banyak sekali. Nah ini surat 5 eh surat 10 ayat 5. Allah menyatakan huwallazi ja'ala syamsa diyan nuran. Kami jadikan matahari itu dia. Bulan nur. Kok kepada matahari Allah menggunakan istilah dia? Tapi untuk bulan disebut dengan nur, cahayanya. Kalau untuk matahari, dia. Nah, diselidikilah oleh ahli-ahli. Kenapa Allah menggunakan istilah yang berbeda? Didapatilah kesimpulan, matahari mengeluarkan cahaya. Dia uli. Bulan menampung cahaya. Pemantul. Ya, seperti coba, Imam Al-Ghazali pernah mengeluarkan fatwa bahwa seseorang, saya lupa, Imam Ghazali, bukannya manusia, bisa melihat itu karena cahaya, mat, cahaya yang berasal dari mata atau dari benda. Cahayanya itu dari mata atau dari benda. Dari benda dulu banyak orang menyatakan cahaya itu dari mata dipatahkan oleh beliau tidak dari benda. Contohnya kalau kita masuk ke ruang gelap kan nggak bisa ngelihat. Kenapa? Itu satu bukti mata kita nggak punya cahaya. Nah kenapa benda-benda walaupun kita nggak kesorot sinar matahari langsung kok bisa ngelihat? Karena partikel-partikel itu ini memantulkan cahaya partikel-partikel ya walaupun tidak ini kalau siang nih ada sinar matahari nggak nggak kesorot langsung kok kita bisa ngelihat karena partikel-partikel yang kena ini dia memantulkan nah, inilah Allah menyatakan matahari dia bulan nur jadi ternyata nur itu ya menampung cahaya. Menampung cahaya. Kalau dia mengeluarkan cahaya. Wa qaddarahu manazil dan kami dan Allah menakdirkan manazil. Manazil itu tempat-tempat orbit. Lita'lamu supaya kalian mempelajari adad bilangan tahun wal hisab dan hisab. Tuh, ini sudah dapat restu dari Allah ngitung-ngitung itu. Menghitung ruang anu benda langit ini sudah diizinkan oleh Allah supaya kamu bisa ngitung. Dan Allah sudah mengatakan pasti qaddarahu takdir. Nah, takdir Allah ini pasti. Wa ma khalaqallahu zalika ila bil Tidaklah Allah menciptakan semua itu kecuali dengan hak yufassilul ayat liqawmi ya'lamun. Allah merinci ayat-ayat bagi kaum yang berilmu. Nah, itu jadi hukum Allah itu pasti. Ya. Jadi, hukum Allah yang tertulis dan tidak tertulis, ada titik perbedaan, ada titik persamaan. Titik perbedaan tadi ada dua. Satu, hukum alam hukum Allah yang tidak tertulis itu berjalan secara otomatis. Contohnya matahari terbit itu nggak perlu melibatkan manusia. Bulan purnama tidak perlu melibatkan manusia. Jantung berdetak, ya, darah mengalir. Nah, itu tidak perlu melibatkan kita. Kita tahan pun darah nggak bisa berhenti ada yang kedua hukum Allah yang tertulis lambat responnya hukum Allah yang tidak tertulis cepat itu titik perbedaannya nah, titik persamanya satu hukum Allah baik yang tertulis atau tidak pasti objektif sehingga bisa terjadi sebuah masjid yang tinggi jika tidak dilengkapi dengan penangkal petir, ya dibandingkan dengan night club, tempat maksiat yang tinggi, tapi dia dilengkapi dengan penangkal petir. Kemudian apa yang terjadi? Masjid terbakar. Dia enggak. Nah ini yang salah siapa? Kita, karena kita tidak memahami, kita tidak boleh menuduh, loh. Masjid kok terbakar? tempat maksiat kok enggak yang bodoh kita sebenarnya sama dengan kita sehingga lahirlah ungkapan dari Umar bin Khattab al apa itu al batil bin nizam yaglibul haq bilan nizam kebatilan yang terstruktur yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir itu ungkapan dari Umar bin Khattab. Terutama kita ini, kaum muslimin, lebih senang kepada masalah-masalah yang klasik, tidak mengenal angka. Kalau orang kenal angka itu sudah maju. Contoh, tanggung jawab siapa kalau ada warga BPI di usia tertentu nggak bisa baca Quran. Tanggung jawab siapa? Atau katakanlah, punyakah kita statistik orang BPI yang sudah bisa baca Quran sekian persen, yang sholat berjemaah sekian persen, ya, terus yang rajin sekian persen. Nah, kalau memang ada yang nggak bisa baca, yang nggak ngerti, ini tanggung jawab siapa? Nah itu, karena kita tidak kenal angka. Jadi, kalau mau perang, nggak kenal angka itu susah. Tawuran namanya, tawuran kan nggak kenal angka. Dia nggak pernah tahu musuhnya berapa, gitu kan. terus perlengkapan apa yang cocok. Nah, kita dakwah itu begitu, dakwah kita ini. Makanya hasilnya kurang menggembirakan, karena kita nggak tahu tidak punya peta dakwah. Ya, sejalan-jalannya aja lah, nah, kita kembali ke situ. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, hukum Allah itu akan terus menerus. Dalam surat 21 ayat 30, Allah menyatakan, Walakot katab nafi zabur, mimban di zikri annal ardo yari suha salihun. Yari suha Ya, ya surat 21 ayat 105. Sungguh kami sudah menentukan dalam zabur mimbaan dikri sebelum Quran. Jadi ketentuan ini sudah Allah buat sebelum Quran. Annal ardo bahwa bumi yarithuha akan diwarisi ibadia hamba-hambaku as-salihud yang pantas. Jadi hukum Allah ini sifatnya objektif. Siapa saja yang berilmu, dia yang menguasai. Sekarang ini du dunia ini dikuasai kebanyakan non-muslim. Kemarin ada rilis dari peneliti ekonomi. Bayangkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ya. Empat orang warga Indonesia, kekayaannya setara dengan 50 persen penduduk Indonesia. Apa enggak timpang? Empat orang enggak ditunjuk siapa-siapa. Empat orang Indonesia kekayaannya itu setara dengan 50 persen penduduk Indonesia. Nah ini ketimpangan yang sangat mencolok sekali. Maka terjadi seperti ini. Dulu pernah di majlis kita sih disebut sih, 90 persen orang kaya di Indonesia non-muslim. Jadi yang kaya itu ya cuma 10 persen, 10 persen menguasai 90 persen itu di Indonesia. Dan yang 10 persen itu 90 persennya non-muslim. Tapi itu angka dulu. Angka dulu. Sekarang orang-orang Islam banyak yang sadar bahwa kekayaan itu penting, kekuasaan itu penting. Karena apa? Selama ini Islam dicekoki ajaran gitu. Udah makin susah, makin bahagia nanti. Ya, udah gembel aja. Kotor apa itu uh, kumel itu menjadi bahasa-bahasa orang dulu zuhud, wara nggak usah kaya kaya nanti diazab jadi orang takut mau kaya akhirnya kekayaan dikuasai non muslim akhirnya kita diatur sama mereka itu orang islam kemudian sadar sudah kita berbagi tugas saja di sana di sana di sana ini hanya kendaraan-kendaraan saja organisasi itu hanya kendaraan saja. Kalau kendaraannya rusak ya pindah. Tujuannya, tujuan jangan sampai melupakan kendaraan. Ya, atau kendaraan, karena kendaraan jangan sampai melupakan tujuan. Gara-gara mobilnya bagus, gak ingat saya mau kemana ya. Sebab tujuannya menikmati mobil, menikmati naik mobil. Lah mau kemana, kemana, pokoknya bawa aja saya. Jadi, itu sudah lupa tujuan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, yang menjadi titik persamaan hukum Allah yang tertulis dengan tidak tertulis tadi itu ya satu pasti. Yang kedua, objektif: siapapun pelakunya, kalau dia sesuai dengan hukum Allah, dia akan berhasil. Contohnya, ahli bangunan dia tahu rumusnya dengan beban sekian ton ya maka kerangka ini besinya harus sekian ada santri wah nggak perlu begitu gitu yang penting bismillah ukuran kecil juga nggak apa-apa lah ambruk lah contohnya begitu nah Lalu dia menuduh Allah, Nggak sayang. Kok orang kafir bangunannya kekeker-keker gitu kan seperti bangunan zaman Belanda ya di Bandung itu ada jalan apa ya saya lupa dekat kantor wali kota itu ada jalan yang dilintasi jalan kereta jadi kan dia pakai jembatan oh, itu peninggalan Belanda sampai sekarang nggak rusak Ya, Belanda sudah meninggalkan kita berapa tahun? Nggak rusak. Nggak ada coak-coaknya nggak ada. Peninggalan Belanda. Begitu juga gedung-gedung yang dibangun di zaman Belanda. Anda lihat stasiun Mojokerto itu. Tiang-tiangnya itu kayu jati. Kayu jati semua kayu jati tua. Tinggi-tinggi rata-rata bangunan Belanda itu. Karena dia tahu supaya enggak panas, ya bangunan bank Indonesia tuh yang di mana di Bandung apa waktu terjadi gempa enggak ada apa-apanya karena ternyata di, di di bawahnya itu dia kasih pasir peredam ini peredam gempa sehingga ya nggak retak itu lah maksudnya bangunan-bangunan zaman dulu bangunan Belanda nah, mereka itu sudah berpikir ke situ. Nah, kita sekarang kan ngawur, jadi belum dipakai aja, <laughs> belum diresmikan, sudah rusak. Wah, kelihatannya bobotnya mengerikan ini. Sudah, sudah nanti kalau banyak orang kumpul, bisa ambruk. Nah, itulah, apakah berarti Allah berpihak kepada mereka yang membangun awet sampai sekarang? Ya, tidak, karena Dia menuruti hukum Allah. Jadi objektif. Kalau yang di luar mah objektif. Tapi akhirat, Allah subjektif. Akhirat mah. Akhirat tuh hanya berpihak kepada mukmin. Kalau tidak mukmin, nggak bisa. Sehingga Allah menyatakan wa kana bil Allah menyayangi orang mukmin. Itu di akhirat. Tapi kalau di dunia kita harus menguasai dunia. Ilmu dunia Ya, ada orang bertanya, Ustaz, amalan apa ya supaya dagangan saya laris? Bingung. Ya. <laughs> Kalau dagangan mau laris harus ngikuti ilmu dagang lah. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, immutable, lestari, tidak akan berganti sampai hari kiamat. Nah, inilah kata-kata lantajida, lantajida ini ayat apa ini walantajida apa apa ini aduh walantajida yubad dulu ya tabdila tidak akan ada penggantian selama lamanya mana nih surat 33 ayat 62 Sunnatullah fil ladzina Ini adalah hukum Allah. Jadi hukum Allah yang di alam raya itu namanya sunnah. Kepada orang-orang yang telah dahulu. Min qablu sebelum kita. Wa lan tajida dan kamu tidak akan temukan li sunnatillahi tabdila. Terhadap sunnatullah kamu tidak akan temukan ada tabdil. Penggantian perubahan jadi akan berlaku abadi, bahwa air terdiri dari hidrogen dan oksigen H2O itu akan berlaku sampai hari kiamat. Gak mungkin di tahun tertentu terbalik. <tuh> Loh, kok air begini berubah? nggak mungkin itu. Allah sudah jamin tidak akan berubah karena ketidakberubahan ini para arsitektur itu bisa menentukan membangun ini. Dapat proyek, dia bisa tahu semennya berapa. Karena tidak berubah. Nah, kalau berubah kan susah. Ya kan? Nah, dia bisa tahu cuacanya bagaimana. Karena yang namanya air, itu kan sangat ditentukan. Contohnya gini, kalau nol derajat membeku, 100 derajat mendidih air itu itu di atas eh, di sebuah tempat di permukaan laut nol tapi kalau dia berada 3000 di atas permukaan laut berarti di atas gunung boleh jadi bukan bukan 100 derajat itu mendidihnya mungkin 110 ya karena kita tahu nyeduh kopi aja di tempat dingin 5 menit dingin di tempat panas udah warawiri warawiri nggak dingin dingin nah ini berbeda itu sudah sudah ada di manusia itu pelajaran pelajaran seperti itu sudah maju kita nah bagaimana kita bisa membawa agama ini tetap beragama tapi berkemajuan tidak meninggalkan itu nah ini kita harus punya statistik kita punya data kan kita kembali ke sini. Jadi tiga itu ya, yang menjadi titik persamaan antara hukum Allah yang tertulis dan tidak. Pertama, objektif. Jadi siapapun pelakunya, mau bangsa Indonesia, ya orang Niger sekalipun, kalau dia taat pada Allah, dia akan mendapatkan hasil Kalau orang Indonesia nggak mau, ya nggak apa-apa. Allah bahkan mengancam, kalau kamu tidak berniat untuk menjaga Islam, nanti Allah akan cabut keislaman dari negerimu dan diberikan pada negeri lain. Sehingga bisa bergiliran. Sekarang Indonesia mayoritas. Boleh jadi nanti kemayoritasannya dikalahkan oleh negeri lain. Bisa jadi. Kalau kita tidak pandai menjaga, ya karena prosentase umat ini angkanya semakin menurun. Terutama setelah Presiden kedua turun, itu menurut catatan menurut, apa itu namanya biro statistik, nah, karena saya pernah memberi kajian ke sana, terutama setelah Pak Harto turun, jadi penurunannya drastis, ini berarti keberhasilan mereka, jadi banyak orang Islam yang murtad singkat, ya bagi kita sih mungkin jauh ya, nah, tapi di kampung-kampung yang awam. Mereka mudah sekali melepaskan agamanya. Karena bagi mereka walaupun beragama Islam juga gak punya manfaat apa-apa gitu. Mereka tidak merasa bangga dengan keislaman sehingga dilepas ya biasanya. Perkawinan, beda agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lanjut ke sini. Nah, pada surat Al-Baqarah ini Allah menyatakan Kitab Allah ini akan berfungsi di tangan orang mutakif. Katanya apa? The man behind the gun ya. Ya orang ditentu siapa yang di belakang pemilik senjata. Qur'annya ini kan senjata, mukjizat, ya kan? Tapi di tangan orang yang nggak bisa, ya nggak lebih dari sebuah buku. Tapi bagi orang yang bisa ngerti isinya, ya sama dengan adalah anu cerita silat-silat tuh. Dia menemukan buku, wah ini buku hebat, sehingga dia menjadi sakti. Tapi bagi orang biasa ya, nggak lebih dari coret-coretan, apa sih? Karena dia nggak tahu, rumus-rumusnya. Quran ini juga isinya rumus-rumus. Maka Allah menyatakan, hudan dan lil mutakin. gaib bagi mutakin. Tapi kalau orang kafir tidak berguna Quran. Jadi maksudnya begini Bapak sekalian. Apakah orang itu bertakwa? Apakah itu orang Islam atau bukan? Quran ini dibaca juga. Quran ini adalah bacaan semua orang. Sekarang ini di dunia. Ya, karena tidak ada seorang pun yang berani mengklaim dia penciptanya. Kan penciptanya Allah. Jadi terbuka untuk umum, open. Enggak ada yang dirahasiakan. Sekarang Quran bisa diakses walaupun enggak pakai fisik, dia pakai internet bisa. Ya kan? Enggak perlu beli, asal punya kuotanya aja. Bisa diakses seluruh dunia. Mata dunia memandang semua. Tapi siapa yang memandang Quran dengan niat mendapat petunjuk, Allah akan beri petunjuk. Jadi tergantung niat. Kalau dia mempelajari Quran, tujuannya itu untuk mencari celah. Ya, untuk mengebiri, untuk mengurangi, menambahi, mengacaukan. Ya tergantung Allah sih. Bisa Allah sesatkan, <tuh> bisa juga Allah malah beri petunjuk ahli bedah Perancis tuh pernah pernah menyinggung ya dalam salah satu ayat ini dalam satu satu ayat ini surat surat 4 ayat 65 ayat 56 surat 4 ayat 56 Allah berfirman innalladzina kafaru biayatina sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat kami Sofanuslihim naro akan kelak ya kelak kami tempatkan mereka di api neraka. Kullama nadijat juluduhum badalna hum julu gairaha. Setiap kali kulit kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru ahli bedah Perancis masuk Islam gara-gara ayat ini. Kalau kita mah baca berulang-ulang nggak ngerti apa itu. Artinya kata ahli bedah Perancis kok Nabi Muhammad ini bisa tahu padahal beliau hidup 15 abad yang lalu bahwa saraf-saraf kulit kita ini ya itu berkumpul di kulit ari itu. Jadi kalau sobek ini yang paling sakit ini yang kulit arinya, bukan dalamnya malah. Ya kok Nabi Muhammad bisa tahu? Maka dia berkeyakinan tidak mungkin ya manusia yang lahir di 15 abad yang lalu akan ngerti begini. Kalau bukan wahyu, seukuran Nabi itu tidak mungkin. Seukuran Muhammad lah, seukuran Muhammad keturunan orang Arab. Dulu orang Arab ini kan tertinggal Pak jadi bodohnya nggak kira-kira singkatnya orang ketinggalan gitu kok bisa ngerti begini ini pasti wahyu nah dia menyelidiki lebih lama akhirnya menyatakan diri sebagai muslim tuh ya nah, kaum berilmu Fahidayatullah liman karihadzulma wal fawahish wal fasad wa ahabal ihsan maka hidayah Allah akan diberikan kepada orang yang tidak suka kezaliman orang yang terbiasa hatinya terasah tidak suka kepada kepalsuan tidak suka pada kezaliman itu akan lebih menerima kebenaran Quran setelah dia baca dia akan terharu ya wa ahabal ihsan dan menyukai kebaikan dan ihsan wal dan kedermawanan wal adla wasidqa wal isla fil ardi menyukai keadilan menyukai kejujuran dan menyukai perdamaian jadi dia semangatnya lebih suka kedamaian daripada kerusuhan nah, tapi kalau orang itu jiwanya perusuh baca Qurannya nggak berarti apa-apa jadi bagaimana niatnya Fal Quran Hudalil Mutakin Ahlil birri wal ma'ruf. maka Quran itu menjadi petunjuk bagi mutakin ya. orang yang berkesadaran akan hadirnya Tuhan kesadaran orang yang punya kesadaran mendalam bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita jadi kalau orang modalnya sudah begitu baca Quran wah akan diberi hidayah tapi kalau penjahat dia akan mencari celah-celah untuk menjatuhkan orang Islam, mencemarkan umat Islam, memalukan umat Islam. Tapi alih-alih termalukan atau terhina, ya malah dia yang sadar. Ada orang tertentu begitu. Maka Allah menyatakan dalam surat Ma'idah ayat 16, surat 5 ayat 16, Yahdi bihillah. Allah memberi hidayah dengan Quran. Manit taba'arid wanahu. Orang yang mau mengikuti keriduannya. Subulah salam. Ke jalan-jalan selamat. Ke jalan-jalan keselamatan. Jadi kalau orang itu sudah latar belakangnya mencari kebenaran, Allah akan beri petunjuk. Ya kalau saya pribadi dulu, menghadapi kenyataan ya Allah ya Tuhan agama di Indonesia ini ada lima ya yang satu begini satu begitu satu bekono mana yang benar nih apa semuanya benar ya kan kesimpulannya salah satu saja yang benar kemungkinannya kan yang kedua semuanya benar nah ini mana yang harus pilih satu sa, satu saja yang benar. Nah kalau satu saja yang benar, yang mana? Kalau kita berkesimpulan semuanya benar, ya juga harus diteliti. Ketika kita menggunakan kesimpulan semuanya benar, oh bertabrakan. Yang satu ngomong ono salah ini salah. Jadi mana ini? Ya kan? Yang satu ngomong utara, satu ngomong selatan. Nah, kalau dipakai dua-duanya ya bingung lah. Wah, satu ke utara, bingung. Berarti, kesimpulan yang kedua, salah satu saja yang benar. Nah, kalau salah satu yang benar, mana di antara lima ini? Maka harus dilakukan penelitian. Nah, itulah yang saya lakukan. Penelitian. Penelitian. Ya Allah mudahkan, ya Tuhan mudahkan aku menemukan agama yang kau anggap benar menurutmu. Jangan menurut aku, menurutmu yang benar. Tolong tunjukkan. Nah inilah, mungkin ini modal begitu. Modalnya begitu. Maka Allah tunjukkan ada, ada aja cara. Ya, yang kalau menurut orang sekarang tuh nggak mudeng. Nggak mudengnya kenapa? Karena saya masuk ke Cibeber, orang Cibeber waktu itu hanya 10% yang bisa bahasa Indonesia. Apalagi anak santri, dari kampung-kampung kan. Saya nggak ngerti bahasa sana, saya betul ngerti bahasa Jawa, tapi bahasa Cibeber ini kan khas. Nggak semuanya kosa katanya sama dengan Jawa kan. Yang ketiga, kesulitan lain adalah di Banten ini belum ada kamus, makanya suka ditampilkan di radio. Bangkit artinya apa? Gitu suka dengar gak? Suku yang paling sukses membawa bahasa itu orang Jawa. Ya, dia boleh pindah ke Sumatera, tapi dengan anaknya dia bahasa Jawa. Jadi, jadi anaknya tetap. Berbahasa Jawa, kemanapun dia bawa, bahasa aslinya enggak luntur. Kita baru pindah ke Jakarta aja, enggak pernah terdengar bahasa Jawa itu. Padahal ngerti dia, malu. Ya, orang sini malu. Akan nah, ciri khasnya itu tidak mungkin 10 menit orang sini bicara, kecuali dia ketawa. Ketawa, ketawa tuh saya pernah kumpul-kumpul orang tua benar nggak itu kesimpulan saya iya coba yang tua ngomong 10 menit pasti yang dengerin ketawa ku lagu nih buka kalau begitu sih. ketawa jadi sesungguhnya kalau kita melihat falsafah itu orang sini tuh sebenarnya ceria aslinya ceria hatinya dia selalu suasananya seneng karena itu kalau dia ngomong orang tuh geli gitu bahasa bahasa Jakarta gitu. ketawa gitu. Apalagi yang tua-tua kalau ngomong. Medok itu bahasanya. kita gitu, mah orang kalau orang Cibubur kan pasti gitu. Bahasanya tuh di, begini nih. Gua mang itu. Jadi yang denger belum apa, -apa ketawa. Hah? Gua Wah, Bang. Itu saya nyiriin Pasti kamu orang cibubur ya? Iya, karena begitu. Jadi ada daerah-daerah berbeda. Ada daerah bojo negara yang ekornya kasih hak Bukan. Hmm, apa ya? Aja gitu. Aja gitu. Kalau orang mah aja. Tempat lain aja gitu. Wah, saya ini orang sana. Gitu. Saya nyari itu. Semua yang berasal dari sana ngomongnya begitu. Nah ini belum ada forum bahasa. Makanya gubernur dulu, gubernur dulu nih yang masuk pesantren menetapkan bahasa daerah itu bahasa Jawa. Kan waktu ada pendirian provinsi nih ditentukan bahasa daerah. Sementara yang namanya Banten itu ada Sundanya, maka suku Sundanya marah. Enak aja mentang-mentang dia bahasa Jawa. Jadi dia menentukan bahasa lokal, bahasa Jawa. Sehingga buntutnya seminggu sekali orang-orang kantor harus bebasan. Gitu. Ah, sing pundi pak. Gitu. Yang tadi biasanya dari mana? Sing pundi. Tes-tesnya juga salah satu poinnya itu bisa bahasa Jawa. <guluh> nggak, sekarang ini kayaknya enggak ada hilang setelah pergantian pemimpin ganti lagi kalau bahasa Jawa di Jawa bahasa Jawa di Jawa wah itu menjadi pelajaran wajib itu di SD Hono Coroko saya dulu SD-nya belajar gitu pak kandang darah namanya apa pagupon ada itu kandang anu namanya apa kandang aja ada namanya maka para pengamat mengatakan bahasa daerah dengan kosakata terlengkap di Indonesia adalah Jawa. Terlengkap dari sisi ini kalau dilihat kosakatanya ya dikumpulkan jadi kamus paling tebel itu bahasa Jawa. Ya, contohnya dari nasi saja. Nasi itu namanya macam-macam, ya. Ada apa? Kerak. Ada menir. Nasi-nasi juga. Lontong. Kupat. Jadi kalau orang bule belajar kita mumet. Ada upe. Upa. Upo. Ya kalau udah jatuh itu. Kalau orang sini bilang upe. Upo. Nasi yang jatuh itu udah berubah namanya. Iya putih nasi yang yang belarakan ya udah jatuh itu namanya berbeda sih oh banyak lagi lah saya kumpulin ya wah mu'met ini kalau orang barat belajar bahasa Jawa ini. nah tidak kalah dalam soal bahasa adalah bahasa Arab nah, kenapa Allah memilih wahyunya menggunakan bahasa Arab karena pada waktu diturunkan ya wahyu Bahasa dengan kosakata terlengkap adalah Arab. Nah, nggak tahu sekarang nih, ya karena ada bahasa kosakata tertentu yang tidak bisa diarabkan karena ditemukan oleh Barat. Contohnya yang untuk menggeser-geser komputer itu disebut mouse. Kan amananya tikus itu. Nah, kalau ini terjemahan bahasa Arab tikus, gerakan tikusmu. Ya kan? Akhirnya nggak diterjemahkan gerakan mousemu. Komputer juga apa ya mau diterjemahkan. Komputer aja dalam bahasa Arab. Komputer. Kalkulator, hasib, penghitung. Jadi nggak bisa itu karena penemunya, ya seperti tsunami, nah, itu karena profesor tsunami yang menemukannya. Nah kemarin kejadian yang di mana itu uh, ini di pernah tewas tuh di mana ujung Kulon eh, bukan yang kemarin itu loh kejadian Tanjung ya eh, apa ya di Sumur itu tidak bisa disebut tsunami karena sumai, tsunami itu Berasal dari apa itu surutnya air? Surutnya air terus. Jadi, kalau ada air surut ke dalam sana, kita harus hati-hati sampai ke dalam sana. Itu salah satu ciri tsunami dan terjadi setelah gempa. Kemarin itu bukan gempa, itu adalah longsornya timbunan dari Gunung Rakata. Nah, belum ada nama itu sebenarnya, orang Indonesia nggak kreatif, nggak ada yang kasih nama. Karena itu kan terjadi khas di sini. Ya, dia harus buat nama karena semua kejadian alam dikasih nama. Contohnya kalau badai selalu dinamai perempuan. Ya. Badai apa tuh? Carolina apa apa gitu. Namanya selalu menggunakan nama perempuan. Nah, kita nggak kreatif kemarin sebetulnya ada kesempatan itu supaya dikenal apa kayak gitu. Jadi, nanti jadi nama kita tuh. Ya juga apa gitu. Kita kreatif. Lah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Allah juga bicara berfirman dalam surat 10 ayat 9. Innal ladzina amanu wa amil yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan beri hidayah kepada mereka, ya, akan memberi hidayah mereka, Tuhan mereka, dengan keimanannya. Jadi sudah ada modal. Ya, kalau kita belajar Quran, tapi semangatnya ingin mencari kebenaran, Allah akan beri petunjuk. Tapi kalau kita ingin niatnya mencari kesalahan, ini akan berbalik nyerang kita. Itu Quran. Karena Quran ini kitab suci bukan kitab biasa gitu. Ya, jangankan kita itu, ulama-ulama saja banyak ayat yang dia tidak mudeng. Sampai sekarang belum 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 terbuka apa arti dari alif lam mim itu. Toha, nun, artinya apa? Apa itu sekedar simbolis saja? Atau itu pin? Password Allah alif lamim, ini password ini. Belum ada yang tahu, maka di setiap tafsir disebutkan Allah yang lebih tahu maksudnya. Diserahkan pada Allah, karena pada waktu ayat turun dan beberapa ratus tahun, orang masih nggak mudeng. Tapi ada celah Setelah, setiap nama surat yang diawali dengan huruf alif lam mim, kalau dihitung alifnya, dihitung lamnya, dihitung mimnya dari surat itu, ya seluruh ayatnya, maka jumlahnya akan uh, habis dibagi 19. Contohnya surat An-Nun, surat Nun, kan diawali dengan Nun, surat Al-Qalam ya. Nah, dalam dalam surat Al-Qalam ini, huruf Nun kalau dikumpulkan, itu akan habis dibagi 19. Apa ya begitu? Nah, ternyata tidak semua konsekuen, tidak semua surat begitu. Jadi gagal lagi. Eh bukan berarti terus diteliti sampai sekarang. Ya, sama dengan tadi itu dalam surat dalam surat Al Mukminun setelah Ula Warithun Khalidun Allah menyatakan begini. Walakat khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Suma khalaqna summa khalaqnahu nutfatan fi makin. Setelah itu kami ciptakan manusia itu tidak dari tanah tapi dari mani. Tuh, masih mengatakan Allah masih menggunakan kata khalaqna tapi setelah menyebut mani Allah tidak menggunakan kata khalaqna tapi jaalna ja'alna nutfata alaqatan kemudian kami menjadikan mani menjadi gumpalan-gumpalan ya dia memecah sel kan Allah menggunakan jaalna padahal tadinya khalaqna kenapa ini diteliti, ternyata Ja'alna itu ya, memberikan eh, pengertian ada keterlibatan manusia, ya kan? Karena mempertemukan mani dengan ovum itu kan melibatkan manusia. Jadi proses kejadian lahirnya manusia ini melibatkan manusia. Allah bisa nggak melibatkan manusia? Contohnya Nabi Isa kan nggak melibatkan manusia walaupun tetap pakai rahim e, Maryam ketika kandungan beliau e, begitu besar beliau diusir diusir ke hutan nah saat melahirkan ya melahirkan Allah menyuruh wahuzi ilaika bijitin nala bijitin nakhla tu sakit aleka rutoban janiyah Coba gerakan pohon korma itu dioreng. nah saudara kalau orang sekarang datang ke sana mau ngoreng gitu 100 orang gak keoreng. <laughs> pohon korma tahu kan itu pernah dicoba oleh seorang dail ngumpulin 100 orang gak, gak bisa getar-getar acak Bagaimana mungkin firman Allah menyuruh seorang wanita yang sedang hamil besar kan kekuatannya kan lemah kan? Kalau orang lagi hamil besar, jalan aja susah kan. Bagaimana bisa ngorek gitu sehingga rontok si korma itu. Nah, inilah namanya mukjizat. Bagaimana seorang wanita Maryam yang hamil tua ngorek itu apa sih bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Gitu. Bahasa Indonesia emang Hah? Gak ada ya? Nah itu kekayaan bahasa Jawa di situ. Menggoyang-goyang. Tapi goyang bisa macam-macam. Kalau ngoreng mah pasti di pohon doa. Iya kan? Itulah kekayaan bahasa Jawa. Tuh. Ngoreng. Ngoreng nggak mungkin yang lain-lain kecuali itu. Supaya rontok. Nah, sekarang dicoba, 100 orang nggak bisa beget. Bagaimana mungkin seorang wanita Maryam yang lemah, hamil tua, bisa menggoyang pohon korma, sehingga kormanya itu berjatuhan. Maka sekarang dicoba orang bahwa korma yang fresh itu sangat baik buat proses pemulihan. Tuh, ya Ternyata itu komposisi ininya ya uh, apa itu nutrisinya sangat berguna bagi wanita yang baru saja ngelahirin itu bisa dibuktikan sampai sekarang tapi yang fresh ya kalau yang kita dapetin kan dapetin itu sudah anu wah kemarin saya sih kebetulan di namu ke Ustadz Razak nih Ustadz kebetulan ada saya baru dia keluarin tuh <laughs> yang lain-lain dari tadi nggak dikeluarin ya hey Ustaz ada korma ajwa yang baru dipetik memang itunya bungkusnya beda kemasannya berbeda wah enak bener ini. selama ini ajwa saya buruk sangka pada ajwa Oh Rasulullah katanya ini korma favorit Rasul tapi keras ya kan ini melembek enak bener. Wah, iya bener Rasulullah mir. Ini ajwa yang barusan dipetik. Karena kan di baru pulang kan ya. Nah, itu bener. Selama ini saya selalu mendapatkan ajwa itu keras. Gitu. Apa enaknya? ya karena bukan ketaatan mas saya. Ya udah mahal gitu kan. nggak taunya ajwa itu berarti yang udah lama itu. <tuh>, iya <tuh>, udah garing. Kalau yang baru itu, Masya Allah enak, enak bener. Pantesan Rasulullah milih itu. Nah, bentar lagi ya. Waliman yakshallah, begitu juga Allah berfirman dalam surat Toha, surat 20, ayat 3. Allah menyatakan, Illa tazkiratan lima yakshah. Ya. Melainkan pengingat bagi orang yang takut. Nah, surat awal-awal surat Toha ini menyadarkan Umar bin Khattab untuk menjadi muslim. Kalau sekarang kita baca surat Toha ini, apa sih anu pengaruhnya? Gak ada yang luar biasa, tapi bagi Umar, dia bisa menentukan pilihan menjadi muslim, gara-gara turunin Surat 1, eh surat Toha 1 sampai 5 apa? Ya, jadi ma'anzana alaikal qur'ana li Kami tidak menurunkan Qur'an untuk mencelakai. Ila tazkiratan lima yaksya. Tetapi untuk mengingatkan orang yang takut. Gara-gara ini Umar bereaksi menyatakan diri menjadi muslim. Sekarang kita baca ayat yang sama, enggak gerak apa-apa. Jadi bagi kita, bagi kita ini nggak berarti bagi kita ini tidak ada respon saudara ya mungkin hati kita ini kotor ya iya jojong baik biasa-biasa baik maknanya juga kita lihat di terjemah biasa-biasa aja nah itulah saudara jadi keimanan kita ini getarannya resonansinya itu ibarat gitunya tuh kayaknya udah low ya. Jadi ya kalau ibarat sinyal lu panas itu belum dipakai udah panas tuh. Nah, tapi kalau suasana Umar yang sudah berniat membunuh, dia kan sudah dalam kondisi panas itu bisa sejuk dengan turunnya ayat itu. Nah, ini saudara ya sahabat seperti itu. Ini cerita-cerita sahabat menyejukkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya berkenan meneduhkan hati kita, menundukkan hati kita untuk beriman kepadanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dia itu mengeluarkan cahaya, tetapi efeknya panas. Panas, seperti matahari yang jauh itu, ketika dia mengeluarkan sinar, itu bisa berubah menjadi api. Apalagi kalau pakai apa itu, Pak? Ah, surya kantang. Tahu nggak Surya Kanta? eh? Surya Kanta itu bahasa Jawa ya? Coba Pak PI Surya Kanta apa menurut Bapak? Hah? Eh? Kaca pembesar. Tapi bahasa Jawa Surya Kanta. Kalau kalau nggak tahu mah bingung tuh surya -kanta. surya Kanta. Sebab dia kalau dia begini ini, ya Kertas itu bisa terbakar, pernah coba? Soalnya saya dulu iseng upacara nih, saya sering melihat teman-teman saya maunya di belakang aja, saya bawa itu, tangannya tak sorot dulu, <laughs> saya sumputin lagi, dia nyari-nyari nggak -nyari ketemu, saya sumputin lagi, saya gituin lagi, bangun dia lama-lama. Nah ini kembali kepada pertanyaan, efeknya itu panas sementara cahaya itu dingin. Inilah yang kemudian menginspirasi manusia bagaimana kita bisa menciptakan cahaya tapi tidak panas. Nah ini yang yang cooling cooling ini. Sekarang ini kan lampu-lampu ini dibuat titik-titik. Kalau dulu kan kawat dengan kawat terus ada kecil gitu kan pijar itu panas. Tapi sekarang dibuat titik-titik itu adem sehingga dipegang nggak panas. Nah ini dia terinspirasi oleh kunang-kunang. Kunang-kunang kan mengeluarkan cahaya, tapi adem. Nah itu tadi, kalau mungkin dia itu memancarkan sinar berakibatnya panas. Sementara panas-panas itu nuansanya nuansa api. Maka Allah menggunakan istilah nur. Seperti kita nanti tubuh kita akan memancarkan sinar. Ya, pada waktu tidak ada sinar, padahal kan kita memancarkan sinar, tapi disebut nuran karena tidak panas efeknya gitu. Nah kemarin sudah dibahaskan dalam mausuat kan, beberapa orang mengatakan bahwa yang akan memancar seluruh tubuh yang terkena air wudhu, tapi di buku mausuat itu yang lebih telak adalah jidat bahasa kasar ya, jidat kita. Ini juga menginspirasi orang sehingga orang bikin center di sini. Kalau dia mau, aduh kan ada center di sini, nggak? <laughs> apa mesin mobil, tak apa kan center di sini? nggak mungkin di sini kan? Nah, itu terinspirasi itu. Jadi nanti kalau kita kesulitan cahaya, di manakah kita meletakkan cahaya? Di dahi? Nah kita jalan enak tuh di hutan, di mana kan? cahaya di dahi. Nah itu konon nanti siapa saja yang banyak sujudnya, ini akan memancarkan cahaya. Min asari sujud. Itu. Ya, tadi. Jadi Allah mengatakan itu karena efeknya dingin. Min zulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju terang benderang. Maka itu nur dibuat di situ tidak menggunakan kata jamak, tapi tunggal. Zulumat kan jamak. Bentuk mufradnya zulmah. Jamaknya zulumat. Nur itu tunggal. Kata jamaknya adalah anwar. Kalau api nar. Bentuk jamaknya niron. Inilah antara api dengan cahaya. Kalau setan dibuatnya dari api. Malaikat dari cahaya. Padahal itu hanya beda harkat saja. Nar dan nur. Itu. Tapi ini wallahu alam ya. Nah, kita cari lagi nanti tafsir. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga taklim kita pagi ini mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.